Ya, gue lagi ngajak Lobo main sepeda nih di pinggir danau. Seperti biasa dia selalu ikut, selalu gue ajak ya. Kadang kalau gue mancing, gue ajak. Kadang gue naik gunung, gue ajak juga. Ini udah lebih dari sekedar teman buat gue ya. Lobo nih anjing yang menurut gue pinter. Dia tuh udah nggak rewel, setia. Dia juga bisa lo nyari ini, nyari duit sendiri buat beli makanannya ya. Jadi gue nggak terlalu kerepotnya main Lobo. Ini berapa kali dipakai buat sinetron ya, mungkin udah nggak kehitung kalau dari dulu ya. Yang gue ingat terakhir-terakhir kalinya tuh di sinetron Fitri itu ya, produksi Verona. Dia main bersama Audi Mariska dan Chris Loren, juga Soraya ya. Itu saat Lobo bermain di sinetron Fitri itu, produksi Verona, adegannya dia mengejar Andi Soraya tuh, disaksikan tuh ya. Bagi perahnya Lobo, tuh Lobo mengejar. Ya. Nah, itu Lobo mengejar ya. Nah, itu Lobo mengejar ya. Gonggong. Terus Lobo juga pernah main di apa ya? Gue inget sinetron. Oh, ini Anak Langit ya. Kalau udah Anak Langit ya udah berapa kali ya sama si Stephen William itu. Dan terakhir ini dia dengan Michelle Yudit dan Brian Andrew tuh. Main juga. Jadi memang Lobo ya lumayan juga sih, dia nggak ngerepotin, bahkan buat beli makanan sendiri juga bisa dia. Pokoknya buat gue dia top banget ya. Oke, gue mau jalan lagi nih karena energinya udah terkumpul. Yuk Bu, kita jalan dulu. Ayo kita olahraga lagi Bu. Ya gue demin aja Lobo disini, dia juga nggak galak. Dia interaksi dengan orang-orang yang mancing. Ya, Lobo ini jenis anjing Labrador. Ini sangat jinak ya. Kenapa dia sering dipakai di film-film sinetron-sinetron untuk adegan ya, background, front ground atau sekedar gonggong anjing piaraan. Karena orang-orang film udah tahu ya, udah tahu karakter dia. Dia jinak dan gampang diatur. Jadi banyak yang pakai. Sebenarnya kalau dari dulu sih kalau sempet gua rekam tuh banyak. Pernah juga dia di Duyung Cilik. Banyak lagi deh pokoknya gua lupa. Juga sinetron-sinetron misteri Lobo. Tapi gue nggak memaksakan dia, nggak mengeksploitasi dia. Dia main sesuai dengan ininya dia aja gitu. Kalau capek istirahat. Jadi kalaupun di sinetron itu dia bukan karena dia kerja, dia seperti bermain aja lah ya. Ya suka-suka. Ya semenjak gue piara sampai ini juga nggak pernah
nggak pernah ada kesehatannya yang terganggu dia, terus sehat-sehat aja. Ya paling kalau ini jarang juga ke dokter, nggak pernah juga. Paling gue kasih-kasih vitamin biasa, gue mandi sendiri ya, grooming juga di rumah. Ini nih si Lobo nih. Kan kalau Lobo capek, gue juga turun memaksakan dia tuh jalan ya. Ya Bu, jalan pelan-pelan Bu. Ntar minum gantian ya. Minum dulu, capek Bu ya. Ntar gantian kamu capek, ntar ya. Ini setelah gua minum, ini katanya Lobo nih. Habis Bu, udah. Nah, ntar kita beli lagi ya. Nah, ini ya. Jadi emang di sini tempat favorit gua sama Lobo. Karena deket rumah juga. Di sini juga gua berapa kali menangkap ular sama Lobo. Biasanya kalau memang ada ular pun dia akan menggonggong, tapi ini kan mungkin udah nggak ada di sini ya. Gue juga sering ngajak dia renang nih. Mungkin nanti kalau udah agak ademan nih gue ajak dia renang. Nih Lobo sama gue udah lama ikut gue nih, udah lebih dari 7 tahun ya. Sejak dari kecil ya. Kita selalu sama-sama kemana-mana. Kita juga pernah juga camping bareng. Ini lah teman setia gue nih. Dan dia udah berapa kali juga ikut membintangi sinetron-sinetron ya. Pokoknya kalau ngelihat anjing hitam, ada gak ngejar, gonggong, atau dengan apa aja di sinetron-sinetron, nah ini deh pemerannya nih, Lobo. Memang Lobo tidak diajarkan khusus buat berakting, nyari ular, ini naluri dia aja. Dia bisa dengan sendirinya ya. Dia kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, kalau gue ajak jalan, gue utang-utang, dia gonggong. Kadang ngeliat binatang apa ya, nggak ular juga, biawak. Ya, menurut gue dia cukup pinter ya. Lumayan lah buat temen gue nih. Oke nih, karena mungkin cuacanya udah agak adem nih, gue mau coba nih. Ajak dia berenang nih. Udah lama dia nggak berenang nih. Oke, yuk kita lihat lagi yuk. Gimana dia berenang di danau nanti. Ini karena panas bener nih, enak kayak ini berenang di danau nih, ngajak Lobo. Ayo, ikut yuk. Itu barusan gue tadi coba berenang di danau sebentar sama Lobo. Ngademin badan, panas bener ya. Nanti lain kali akan lebih jauh ya. Itu juga danaunya agak surut ya, jadi kurang maksimal. Oke Sobat Astaga, yang mau lihat keseruan Lobo di video selanjutnya, ikuti langkah gue. Tapi jangan lupa
subscribe, like and comment supaya kedepannya ada video-video lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Ya, kita pulang dulu.